Namanya diabadikan menjadi sebuah nama jalan utama di kawasan Kuningan, Jakarta. Dia, Hajah Rangkayo Rasuna Said, pernah dijuluki singa betina oleh Bung Karno karena keberanian dan aktivitasnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seorang perempuan pertama dalam sejarah Indonesia yang ditahan pemerintah Hindia Belanda karena pidato-pidatonya yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial.